Selamat pagi sahabat Pak D, jumpa lagi dalam kreasi tanaman ya. Nanti Pak D akan melakukan pembersihan dari tanaman yang ada di depan rumah Pak D ya. Sudah rimbun ya. Kita akan lakukan pengurangan nanti, pemotongan, pemangkasan sedikit ya. Inilah beberapa tanaman yang ada di depan rumah Pak D. Kemudian ini yang beringin ya, nanti kita potong. Biar menjadi lebih bulat ya. Ini yang ada di samping rumah Pak D ya. Nah ini sudah agak kotor. Perlu sentuhan lebih detail ya. Ini ada sansevieria ya. Ada pisang-pisangan. Sansevieria. Banyak sansevieria-nya. Ada puring. Ada tetehan ya. Nanti kita bersihin. Jadi menjadi lebih bagus ya. Tetehan ini yang ada di samping rumah Pak D ya. Kemudian yang di belakang, nah ini ada pohon cabe ya, yang bisa dipetik siapa saja. Silakan yang mau. Nanti kita coba bersihin secara keseluruhan untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik ya. Ikuti pembersihan lingkungan Pak D selengkapnya. Terima kasih.
bambunya berbunga 4. Nah, demikian sahabat padi, setelah kita lakukan pemotongan, pencabutan rumput, pembuangan daun-daun kering ya, dan setelah dilakukan penyiraman ya, dia kelihatan lebih segar ya sahabat padi, karena udah 4 hari ini enggak hujan di sini ya. Setelah itu jadi segar ya. Nah, seperti ini kita lihat sampai ke arah samping ya, dan Pak D menanam pohon yang seadanya, artinya apa aja Pak D tanam asal ya dirawat sedikit, dibuang ranting-rantingnya yang tidak perlu ya. Nah, seperti ini banyak tanaman, banyak macam tanaman yang Pak D tanam di sekeliling rumah Pak D ya, tadi di depan, sekarang di samping. Ini samping nih posisinya, samping rumah. Vera, ya. Puring juga ada. Dan kemudian ini tadi Pak dilakukan pemotongan dari pohon tetehan ya. Ini setiap saat harus dipotong soal tadi. Kalau enggak dia rusak, bentuknya rusak. Nah, kalau dari itu kan cakep deh. Dan yang di belakang ya, puring gading banyak. Sudah kita lakukan penyiraman tadi, cakep seger ya untuk pagi hari, suasana masih sejuk, Pak D tetap siram ya. Ada sasipera, ada bunga banyak, dan ada macam-macam tanaman aglonema snow white, karet hias ya, banyak lah apa saja. Inspirasi sahabat Pak D untuk menanam tanaman ya, bermacam-macam tanaman untuk hiasan rumah kita ya, sehingga menjadi asri dan indah. Terima kasih sudah menonton, diharapkan kalian selalu sehat dan sukses. Terima kasih.